Babin Kamtibmas Kelurahan Joglo, Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu Eko Hardianto menjadi pembina upacara di Sekolah SMP Negeri 219 Joglo Kembangan Jakarta Barat. Menjadi pembina upacara merupakan salah satu bentuk dari tugas kepolisian dalam pembinaan dan penyuluhan kepada para siswa-siswi SMPN 219 secara menyeluruh. Dengan tujuan agar para siswa-siswi dapat terhindar dari perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama. Pada upacara bendera tersebut, Binmas menyampaikan amanatnya kepada para siswa-siswi berupa himbauan. Di antaranya, menjelang memasuki liburan sekolah, isilah waktu liburan dengan hal-hal yang positif. Jangan digunakan hal-hal yang negatif seperti ikut-ikut tawuran di malam hari. Hindari yang namanya pergaulan bebas, jangan coba-coba kenal dengan yang namanya narkoba, karena sekali mencoba kalian akan ketagihan. Tertib berlalu lintas, dan jangan mengendarai motor kalau belum berumur 17 tahun, dan jika menggunakan sepeda motor harus menggunakan helm. Setelah selesai upacara bendera, Kepala Sekolah SMPN 219 Joglo Bapak Kusnadi mengucapkan banyak terima kasih dan berharap semoga amanatnya dapat bermanfaat untuk siswa-siswi kami. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.